Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? Would you rather tear out your brainstem, walk out into the middle of the nearest three-way intersection and skip rope with it, then continue living where you do now? Then move to... I hate this chair. No! No! Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kali ini saya mendapati servisan, yaitu kamera yang cukup populer di zaman itu sekitar tahun 93. Ini sangat booming sekali, yaitu Canon Mate dengan seri SM111. Kita akan membahas ini dulu. Jadi kamera ini tidak bisa shutter. Tapi bisa rewind. Antik jadinya, seru nih kamera. Untuk teman-teman yang suka dengan tutorial saya, dukung terus channel ini. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan untuk rekan-rekan juga yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena dengan adanya subscribe, tentu rekan-rekan se-Nusantara, se-Indonesia, bahkan sedunia tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga untuk tim eksekusi, eksekutor, dan tim editing, wah semangat terus nih buat bikin tutorial-tutorial buat teman-teman semua. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi Canon Mate SM111 ini. Check it out. A few moments later. Oke teman-teman, ini setelah saya tes dengan baterai, benar adanya, dan ini ternyata tidak bisa maju tapi bisa rewind. Saya akan bongkar dulu atau mengeksekusi, nanti saya buka-buka dulu semuanya, nanti kita akan lihat apa yang terjadi di bagian dalamnya, nanti kita akan cek. Teman-teman, ini saya sudah buka casingnya, dan ini saya akan buka semua sampai casingnya pada copot. Nanti dari situ lebih mudah untuk saya mengecek apa yang terjadi dengan kamera ini, sehingga kenapa kamera ini tidak mau di-shutter, hanya bisa untuk rewind saja. Thank you.
Oke, di sini setelah saya ngecek secara cepat, ternyata saya menemukan salah satu titik di mana ini menemui kejanggalan. Ini teman-teman bisa melihat. Jadi salah satu plat sisirnya ini untuk konektor antara shutter dan tidaknya, maksudnya ini penggabungan strum. Jadi pre sama shutter. Jadi di sini saya lihat kayaknya nggak ini apa lari dari posisinya. Nah ini teman-teman bisa melihat, oke, gigi sisirnya ini tidak rata. Jadi dia lari. Nah ini saya ratain dulu. Oke, saya rapikan lagi. Nanti saya akan bersihkan. Nah ini tadi tidak rata. Nah sekarang ini sudah rata. Nah ini saya akan coba lagi. Mudah-mudahan cuma ini saja kendalanya, tidak ada kendala lain. Nanti setelah dipasang baru akan ketahuan apakah cuma itu yang rusak atau ada lagi yang lain yang akan rusak. Oke, teman-teman, ini saya sudah rakit kembali dia punya shutternya. Sekarang saya akan mencoba memasukkan baterai terlebih dahulu untuk mengetahui apakah penyakitnya yang tadi saja atau ada penyakit yang lainnya. Coba kita shutter. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini jalan tuh. Nah, ini tuh jalan normal. Nah nanti, nah ini sudah ketahuan penyakitnya yang tadi bisa shutter, nah cuma bisa mundur. Oke, sekarang shutternya sudah oke. Berarti itu saja tadi penyakitnya. Nanti kita akan cek lebih dalam lagi untuk mengetahui apakah untuk kamera ini bisa narik film dengan semestinya atau dengan normal atau tidak. Nah, nanti setelah ini dirakit, kita akan coba fungsinya yang lainnya. Oke, teman-teman, ini sekalian saya ngerakit. Saya akan memberikan tip untuk teman-teman semua, teman-teman atau rekan-rekan fotografi Nusantara atau penggemar kamera analog. Untuk
pembongkaran kamera ini, saya sendiri tidak menyarankan untuk teman-teman membuka sendiri kamera ini, karena di kamera ini teman-teman bisa melihat ini ada satu unit flash. Jadi kamera ini terdapat flash, dan di motherboardnya ini teman-teman bisa melihat di situ ada tabung strum atau mengandung strum itu sebesar 330 voltase dengan kekuatan 180 mikrofarad, dan ini lebih kencang daripada alat kejut. Jadi saya sendiri tidak menyarankan untuk teman-teman untuk membongkar kamera ini, karena dikhawatirkan bila mana nanti tersengat akan seperti daging sate terbakar gitu. Jadi dengan kekuatan 330 voltase dengan 180 mikrofarad ini dihasilkan oleh tenaga baterai, dan ini cukup berbahaya. Jadi saya sendiri tidak menyarankan. Jadi tutorial ini di sini saya membuat untuk pengetahuan. Jadi bukan sebagai acuan untuk belajar. Oke, teman-teman, ini sudah normal semua. Dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah pengerjaan kamera point shoot Canon Mate SM111 dengan kerusakan tidak bisa shutter tapi bisa rewind. Oke, teman-teman, terima kasih, sampai di sini dan wassalam.